Pasrahkan diri kepada Allah pada diri engkau, terjadinya asal batinnya kosong. Kosong semata-mata sendiri. Sikotan karena percaya bahwa firman dengan janji Tuhan akroma mukminah. Janji Tuhan yang maha mulia lagi pemberi karunia. Sifat Allah itu memberi tanpa diminta.
enggak pakai diminta Allah tuh. Udah. Usaha lebih awal daripada meninggalkannya.
Dan ada yang mengatakan sebaliknya. Wakala ba'adun berkata sebagian mereka ulama, man yakunu fi tawakkulihi, siapa saja yang ada dalam tawakalnya adalah yasqutu, ya dia tidak ma'af inna dikir rizki ketika sempit rizki oleh atasnya. Wala yatatol, dan dia tidak melihat ila su'ali a'alim minal khamil, kepada minta kepada seseorang daripada makhluknya. Nah, kalau yang begini tafsir namanya tawakkul fi aki afdal, maka tawakkal pada aki itu lebih afdal. Tawakkal fi aki afdal. Orang yang pada tawakkalnya enggak, dia tidak marah ketika sempit rezeki dan tidak melihat kepada minta, minta kepada seorang dari makhluk, maka tawakkal kemudian yang lima fihi minasomri wal mujahadatin nafsi, karena di dalamnya terdapat kesabaran dan melawan nafsu. Tapi waman yakun, siapa yang ada di tawakkal pada tawakkalnya bi khilaf bima dzukira, dengan lain halnya apa yang disebutkan tadi, fal iktisabu bi haqqi abdul, maka usaha pada haknya itu lebih abdul. Lalu bunuh nih orang, maka dia harus kerja. Ya, ya, kerja. Hadaran minas sukti wa tatulih, ya. Karena ya, berhati-hati daripada marah dan melihat. Ini bahaya. Kalau marah, ini bagi yang mau dikit marah, kakak laku, dagangannya marah-marah, ada duit marah, melihat pada manusia itu berbahaya. Wal muhtar ini, kalau yang dipilih menurutku adalah annahu la yunafi tawakkulahu al-kasbu, bahwasanya tidaklah menafikan oleh kasab akan tawakkal. Jadi orang kerja itu masih tetap dikatakan tawakal. Di fa'il ya, ya, fa'ilnya belakangan maupunnya duluan ya, ya. Apabila tidak kesaluan boleh. Jadi atau pula jadi maf'ul bih duluan, mukaddam al-kasbu fa'ilnya mu'akhir. Wayakunu muktasiban, bahkan dia itu usaha mutawakkilan, lagi orang yang bertawakal bi ayyadhal bima qasama Allah, dengan mau jadi dengan apa yang Allah telah berikan. Wala yatakunu ila aksarafin, dan dia tidak melihat kepada ya lebih banyak daripadanya. Dia melihat ya. Wakat kala Umar, sungguh berkata Umar di Allah anusir Umar di kaumin kepada kaum ta'adu yang menurut warda'au tawakulah, dan mereka mengakui tawakal. Dia bilang tawakal innamal mutawakilu alladhi yulki badra'u bil abdi wa yatawakalu, hanya saja orang yang bertawakal adalah orang yang melemparkan akan benih itu di bumi dan dia bertawakal. Dia tanam tuh benih padi, lalu dia serahkan diri kepada Allah. Artinya apa? Usaha bekerja tidak menafikan tawakal. Jadi orang yang usaha apa yang kerja juga bisa dikatakan orang yang tawakal. Wa an Sa'd bin Abdillah, dan dari Sa'd bin Abdillah qala, berkata ya atawakkulu halan, atawakkulu ya halun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawakal itu adalah halnya Nabi, keadaannya Nabi, maksudnya sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal kasbu sunnatu, kasab itu sunnah Nabi. Jadi tawakkal halnya Nabi, halnya sifat mulia. Usaha itu sunnah Nabi, usaha. Bagus juga. Benar ya. Faman kau ya'aluhu fala ya trukannat sunnatahu, pakai nun taukid sakil. Fala yatrukannat sunnatahu, menandakan kuat. Maka siapa yang melakukan halnya, hanya dapat, maka dia tidak akan tinggalkan sunnatnya. Masya Allah.
menafikan dan tidak menafikan tawakal juga ijtihadu fa'ilnya. Kunti sanatnya. Tidak menafikan akan tawakal juga oleh menyimpan makanan pokok. Ya, ijtihadu kunti sanatnya. Ijtihadu kunti sanatnya. Menyimpan makanan pokok setahun. Menyimpan makanan pokok setahun. Dan tidak menafikan akan tawakal juga oleh menyimpan makanan pokok setahun. Jadi tidak dikatakan enggak tawakal, enggak. Orang yang menyimpan makanan setahun. Gue juga inti kalau putin sama tamu. Inti kalau putin sama tamu. Sama tamu jadi tamis. Menyimpan makanan pokok selama satu tahun. Nah, inti kalau putin sama tamu. Fakulkan maka sungguh adalah Nabi SAW. Ya dakhinukum ta'iyani sanatan. Beliau pernah menyimpan makanan pokok tetangganya, keluarganya selama satu tahun. Nanti pernah. Kama fis sahihaini sebagaimana dalam sahihaini. Bahwa Sayyidul Mutawakkilina. Dan beliau adalah pemimpin orang-orang yang mutawakkil. Yang tidak diberi satu karun. Ya. Buat satu bulan. Boleh. Termasuk tawakkalnya kan. Jadi tidak apa-apa. Beras atau harum minta wakala Abu Ja'far al-Haddad berkata Abu Ja'far al-Haddad wakala minal mutawakilina dan ada di antara orang yang mutawakal wahu Syekhul Junaini beliau adalah Syekh Junaini rahmatullah alaihima akhfaitu tawakuna istina sanatan aku sembunyikan akan tawakal selama 20 tahun wa ma faraktu suqah ya dan aku tidak tinggalkan pasar insyaallah kuntu aktasimu fi kulli yawmin dinar aku usaha pada setiap hari satu dinar ini ada yang boleh sebab wala ubitu ini minna sabiqan kalau ini aku wala ubitu saya ada berhasilannya wala ubitu minhu danikon minhu berhasilannya wala ubitu minhu danikon mungkinnya susah harus paham ini wala ubitu minhu danikon dan tidak aku bermata daripadanya danikon akan satu danikon dan itu 46 dinar tidaklah aku bermalam ya, membawa pulang ke rumahku akan satu dan ini wala astaim dan tidak aku beristirahat maksudnya aku tidak nyimpen ila qiratin kepada qirat satu qirat itu 46 dinar ada puluh minim hamam yang aku masuk dengannya akan kamar bahkan aku ini cukup kulak kobla lain maka aku keluarkan akan dia sedekahnya seluruhnya sebelum malam Ali yang berkata oleh Ali Al-Jaizi di Tuhfatul Khawas dalam kitab Tuhfatul Khawas
al-hilatu hilah, hilah siasat al-muhasilatu, yang hasil, yang menghasilkan. Bitawakuli, bagi tawakal, dia adalah mulazamatu khamsati azkarin. Ini bisa menghasilkan tawakal, melazimkan lima zikiran. A'aduha pertama, ayyula ilqa Allah ta'ala alimun bi'alihi min tu'in munafiq. Bahwasanya Allah Ta'ala memperhatikan, bahwasanya ia memperhatikan akan Allah, akan bahwasanya Allah Ta'ala maha mengetahui dengan keadaannya daripada lapar dan sumbangan. Ini berarti bahwa Allah tahu dia lapar, walau karena tahta sabi al-dina, sekalipun dia berada di bawah tujuh lapis bumi, Allah tahu lapar keadaannya. Makanya jangan mengaku lapar padahal kagak lapar. Alfi aksor dunia, atau pada ujung belahan dunia, ya, ujung belahan dunia, ujung belahan dunia, paling ujung dunia, maksudnya yang jauh dari ramaian di mana ini, jauh. Allah tahu. Itu perhatiin tuh. Saya perhatiin bahwasannya Allah Ta'ala maha mengetahui keadaan kita lapar kagak. Wasa'aniya, yang kedua, i'timadu kamali qudrati Ta'ala, menyandarkan sempurna kuasa Allah Ta'ala, bersandar kepada kesempurnaan Allah, bersandar kepada kesempurnaan kekuasaannya Allah Ta'ala. Sadarkan wasa'aniya, yang ketiga, ayunah isu anak munasabah anis sabi manisian, bahwa ia perhatikan akan bahwasanya Allah itu disucikan daripada lupa dan sangat lalai dan lupa. Allah nggak lalai dan lupa. Sebenarnya sabi manisian sama aja. Warabiuha, dan yang keempatnya lupa dan lupa kalau menjadi. Yang keempatnya ayunah isu, bahwa ia perhatikan annahu, bahwasanya Allah munazzaun an khalfil wa'di, disucikan, maha suci Allah daripada mengingkari janji. Allah mengingkari janji. Wa khamisuh, yang kelimanya, ayunaisu anna khazatun ula an tus'abadan, bahwasanya ia perhatikan bahwasanya segala simpanan Allah tidak akan kurang selamanya. Jadi yang khawatir rezeki, yang khawatir ada kita buka dagangan, jualan, lalu di samping kita buka lagi, jangan marah sama mereka. Lalu perlu buka di sebelah kanan, buka sebelah kiri, buka depan kita, buka sebelah sana, buka lagi, nggak apa-apa, banyak. Jangan kita marah. Kenapa? Dari simpanan-simpanan rezeki nggak makanan kurang. Jadi kita jangan benci sama orang, jangan benci sama orang, takut nggak kebagian, nah. Jadi ustaz pun begitu sama, ustaznya dipanggil mulu, kita kesel, kita kaget dipanggil lagi, teman-teman. Jangan marah. Allahumma amin.